Orang-orang yang mau mendapat pelayanan kesehatan mulai datang. Perkenalan sedikit. Bapak nama siapa? Jimmy Taneo. Bapak Jimmy Taneo, eh? Bapak Opa? Lucas Novan. Lucas Novan, ya? Kita pun ada. Oh, ini datang semua nih. Mau pelayanan kesehatan. Selamat datang. Ini gedung gereja tampak dari samping. Kali ini gereja yang lama. Jadi suasana sedang mempersiapkan untuk pengobatan. Kasih kursi dua atau tiga kali. Situ. Ini Oma nama siapa? Suasana setelah mendapat pelayanan kesehatan, oma-oma ini didoakan untuk kesembuhan rohani. Sekarang Ibu Heni mau diperiksa. Apa? Periksa apa nih, Ibu? Gula. Gula darah, ya.
Mama, sudah. Hari ke sana ya, online ya. Bagi warga masyarakat nih, pelayanan begini nih bagaimana Bapak perasaan? Bapak nama siapa? Jimmy Taneo. Pak Jimmy Taneo. Ini kan pelayanan kesehatan. Tentu puskesmas, puskes pembantu jauh. Nah, kalau ada datang begini kan senang. Kira-kira masih membutuhkan kesonde. Masih ya. Nah, nanti melalui Bapak Pendeta, saya harapkan kita bisa ngomong dengan Ibu Heni supaya kalau bisa 3 bulan sekali atau bagaimana, ya kan? Ini kan saya rasa sangat membantu nih. Kau bagaimana, Mama pesan? Mama nama siapa? Amida. Terus Bapak? Nama siapa? Sudah sekolah? Nanti jadi pintar ya. Jadi ibu dokter ya. Sekolah baik-baik ya. Mama Pendeta. Ini kan Mama Pendeta nih. Mama, coba Mama perkenalkan diri terus. Bagaimana kesan Mama pelayanan seperti begini? Kan tidak biasa ini. Nah, terus bagaimana menurut Mama? Ini Mama Pendeta. Mama, nama siapa? Madriana. Luar biasa ya? Luar biasa. Sedang diperiksa oleh ibu bidan. Ini sedang diperiksa oleh ibu bidan, periksa asam urat. Mama, hom pasai usi piye sisika. Au he onen to, kan tom le ye onen ko hokam fu. Mas au to ko mese. Kai sama, kan hom mam nan nane, ko kan sampe no oke na me. Igi to. Tapi hari ini Mama percaya bahwa Tuhan Yesus bisa kasih sembuh. Bisa. Tapi kesembuhan sesungguhnya Mama ikut saya doa. Berasal dari ya? Tuhan. Oleh karena Dia Tuhan, kami percaya bahwa Allah jangan Allah saya dengar Allah sembuhkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa. Kami percaya di dalam nama Yesus. Allah saya buka hati, mulai dari ujung rambut Kristus. Allah jangan Tuhan mengampuni segala hati di dalam pribadi. Tuhan baharu pikiran saya. Bapa di surga, sebagaimana firman di dalam Mazmur 16, tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Bapa, hamba berdoa, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menyembuhkan dia, bukan saja itu, Engkau menyelamatkan jiwanya dan membuat dia
menjadi murid Tuhan. Biarlah iman dan percaya boleh tumbuh kembali Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. A few moments later. Ini yang siap untuk dilayani. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menyantap makan siang Tuhan berapi dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga keluarga yang sudah menyiapkan makanan bagi kami. Dalam mereka terus diberkati. Dalam nama Yesus, kami akan memberkati apa yang kami makan. Ini makanan yang disiapkan oleh Bapak Pendeta Nuban. Terima kasih kita sudah dapat mau makan. Wah, ini yang disiapkan oleh Mama Pendeta nih. Waduh, lezat sekali nih. Sayur pucuk labu. Waduh, luar biasa. Ini kampung nama apa? Benau. Oe. Benau. Benau noe. Iya. Tebe ama. Ini hasil. Cara. Hasil pertanian. Cara di kampung saya. Makasih. Ini pelayanan kesehatan di gereja. Bring with the plate.